Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel ini. Sudah lama kita tidak mengupload video ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah trik bagaimana cara memasang crank as pada motor bit karburator atau bit lama. Karena banyak sekali mekanik yang mengalami masalah ketika pemasangan crank as ini teman-teman. Soalnya ketika kita memasangnya dan bit ini memang terkenal dengan crank as yang sangat sulit dipasang. Makanya kita harus menggunakan trik khusus atau cara khusus untuk pemasangannya. Karena kalau kita melakukan trik yang konvensional ya, seperti pada umumnya yang kita memukulnya dengan palu atau benda-benda keras lainnya, ditakutkan nanti crank asnya akan imbal teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat crank asnya sudah terpasang, hanya saja belum sempurna karena sangat susah untuk memasukkannya. Di sini kita akan menyiapkan sebuah baut yang cocok dengan ulir crank asnya, terus kita las di sebuah as ulir atau baut supaya kita bisa melakukan penarikan dengan sistem kerja tracker ya. Karena kita akan men-tracker as ini dari atas menggunakan as ini teman-teman. Dan di sini sudah kita las, kita akan memasang nut atau murnya pada crank as dari motor bit ini. Kita akan memasangnya cukup erat teman-teman. Dan ketika telah terpasang, kita akan membutuhkan alat bantu ini. Ini adalah gear dari bekas motor ya. Kita akan susun agak banyak supaya mendapatkan ukuran yang pas atau senyaman mungkin, karena kita akan men-tracker crank as ini. Di sini kita akan menyiapkan gear depan bekas juga teman-teman sebagai cincinnya atau tumpuannya. Nah, ketika dipastikan telah benar posisinya, dan kita akan menggunakan cincin yang kita gunakan agak banyak supaya lebih kuat teman-teman. Dan mur ini akan kita masukin di atasnya. Setelah itu kita akan men-tracker crank as ini menggunakan kunci yang cocok dengan mur ini teman-teman. Di sini saya akan menggunakan spana atau kunci Inggris saja. Nah, dengan cara ini teman-teman kita bisa meminimalisir kerusakan ketika pemasangan crank as ini teman-teman. Karena kita tidak perlu melakukan hantaman atau memukul crank as daripada motor ini, sehingga akan minim terjadinya imbal ketika crank as sudah terpasang pada kendaraan. Karena ketika imbal, wow, kita akan membongkarnya lagi dan kerjaan kita tidak akan selesai. Video ini cukup singkat ya teman-teman ya. Saya membuat sesingkat mungkin karena daripada nonton video dengan durasi panjang lebar tapi juga nggak paham apa yang dikerjakan dan apa yang disampaikan dari video ini, mending video singkat seperti ini. Menurut saya lebih efisien karena menghemat kuota daripada teman-teman juga ya. Intinya kita hanya ingin tahu bagaimana proses atau trik daripada pemasangan crank as ini.
Sebenarnya pengerjaan crankcase seperti ini tidak begitu sulit ya, jika kita tahu trik atau caranya. Daripada kita menggunakan metode yang salah dan mungkin berakibat kerusakan pada kendaraan yang kita kerjakan, tentu akan sangat merugikan pelanggan kita. Lagi pula kita ini sebagai mekanik, jika merugikan pelanggan tentu saja akan mengecewakan mereka ya. Nah, sesimpel ini teman-teman ya, pengerjaan daripada penarikan crankcase daripada motor bit ini. Setelah semuanya selesai, tinggal kita buka dan semuanya selesai. Dan cara ini saya rasa cukup efektif untuk memasang crankcase tanpa harus menimbulkan masalah baru pada kendaraan yang kita pasang. Dan hanya seperti ini video yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan silakan bagi teman-teman yang tertarik dengan konten-konten yang kami berikan untuk mensubscribe channel ini supaya dapat mengikuti video-video yang akan kami bagikan terus pada channel ini. Terima kasih teman-teman bagi yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Terima kasih.